Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua di mana juga Anda berada ketika ini. Semoga sehat-sehat sejahtera hendaknya. Amin. Alhamdulillah bertemu kita kembali bersama saya Samsu dalam Lifestyle Sharing channel YouTube. Perkongsian video kali ini dah untuk pembesar suara Proton Gen 2, pembesar suara bagian belakang. Ini dia bagian belakangnya, speaker belakang ya. Dia ada 1, 2, 3. Di bagian belakang dia ada 3 skru. Dan di sini kita kena buka yang ini dia punya cushion dulu. Cushion di siring dia ni, dia ada bolt nut size 10, kalau tak silap saya ni size 10. Kita kena buka yang ini bolt screw nut. Kita kena buka yang samping dia ni. Kita buka dulu yang ini. Okay, perkongsian video kali ini untuk menunaikan permintaan rakan di video saya yang terdahulu. Dia ada komen, dia minta tolong buatkan video untuk buka speaker belakang. Alhamdulillah saya ada kesempatan sedikit untuk memperlihatkan cara buka dia. Walaupun saya tidak pernah buka sebenarnya ni, tapi pernah jugalah saya terintip-intip cara dia. Jadi sekurang-kurangnya saya masih ingatlah mana step-step yang perlu dilakukan. Kalau kita buka ni dia punya cushion ataupun kerusi belakang samping ni. Yang disiring ni dia ada penyangkut. Tu kadang-kadang kita tidak tahu kan. So bila kita sudah buka yang bolt di bawah yang size 10 tu, kita kena tolak ke atas dan baru kita boleh buka ni skru 2. Dia ada 2 skru ni. So semuanya ada 5 skru di bahagian speaker dan 1 skru di bahagian dia punya cushion lah. So yang kapet ni saya punya tak tahu macam mana boleh terbuka gitu. So kita kena buka yang ini 1 skru yang pertama. So yang kapet tu terpulang lah pada kereta masing-masing. Kalau masih melekat boleh juga buka skru dia dulu ni. Yang kapet tu boleh selak ke bawah sudah. Yang punya ni tak tahu kenapa boleh tidak melekat di skru sudah. Taulah kereta lama tidak dipeduli. Kadang-kadang ada 2 skru dan ini skru yang ketiga. Skru ketiga pelan-pelan buka. Mata skru Philip ya. Campur. Philipnya itu kita ke bagian depan. Ini yang skru keempat. Oke, skru keempat. Yang kelima sebenarnya ni yang pertama tadi di sofa di kerusi tadi itu kan. Kira kelima lah ni. Oke, dia longgar sudah. Ini longgar. So yang cushion di siring ni ada 1 skru lagi di belakang dia. So pastikan buka yang ini dulu. Sudah buka yang itu, barulah kita boleh buka dia punya cover ni. Ha. Buka cover. Nah, tengok. Gara-gara tidak pernah buka, beginilah sudah speaker dia. Warna coklat sudah. Warna coklat. So, untuk buka ni, tengok tinggal macam tinggal 1 skru ya. Terlampau laju ni. Terlampau laju, terlampau bergegar. Itulah hilang skru dia. Untuk buka speaker tu, di bawah ni dia ada 1 soket konektor. Kita buka dulu konektor dia ni. Kita kasih lepas. Okey, ni konektor. Dan terpulang lah. Berapa skru di atas tu, kasih buka semualah. Yang saya punya ni tinggal 1 skru saya macam. Yang lain tu tak tahu, nantilah baru cari. Okey, kita buka skru yang ini. Buka skru tinggal 1 ya.
So, alhamdulillah boleh sudah buka. Nah, terpulanglah mau tukar kah, mau ganti kah apa? Nah, boleh sudah. So, yang bagian ini yang bagian penumpang, yang ini di bagian sebaris dengan pemandu belakang driver pun sama juga. Ada tiga di belakang, ada tiga skru, dan di sini pun ada dua skru nih. Satu, satu, dan di belakang satu cushion ni ada satu. So yang ini kena sama jugalah, kena selak dulu tu cushion tempat duduk tu, baru boleh buka dia punya skru, dan sama juga. Okay, itu saja perkongsian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih like, comment, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.